Halo teman-teman, kali ini saya berada di satu tempat, yaitu di Desa Lemahbang, tepatnya di Kabupaten Karanganyar. Desa Lemahbang ini posisinya ada di sebelah barat Gunung Lawu. Nah, sore hari ini saya ingin sejenak terbang melihat di atas Desa Lemahbang. Yuk, ikuti sebentar yuk. Nah, posisi sekarang saya ini drone ini menghadap ke utara. Nah, sekarang berputar, saya coba ke arah timur. Ya, karena cuaca agak mendung dan sedikit gerimis berangin. Di sebelah sana kalau cerah itu terlihat Gunung Lawu yang sangat tinggi. Namun karena cuaca tidak mendukung, mendung di mana-mana merata sehingga tidak kelihatan dari sini. Nah, di sebelah selatan Desa Lemahbang ini cukup ramai, teman-teman. Ya, di situ banyak bangunan, di sana ada rumah, ada sekolah, perumahan dan sebagainya. Karena ini menghadap utara, kira-kira 500 meter dari sini, di sana ada jalan besar yang ke arah timur menuju Gunung Lawu. Di sana ada tempat wisata Tawang Mangu yang cukup bagus, cukup sejuk, dingin, dan indah. Nah, kembali menghadap ke timur, di sanalah sebetulnya Gunung Lawu. Namun karena cuaca mendung, tidak kelihatan. Kalau malam hari cukup jelas lampu-lampu di daerah Tawangmangu dari sini kelihatan jelas. Nah, angin cukup kuat sore ini, teman-teman. Saya akan coba bergerak ke arah utara, melintasi di atas atap rumah. Kita akan lihat situasi di belakang rumah. Oh, ternyata banyak rumah, cukup padat. Saya akan coba lebih tinggi, mungkin angin masih bisa teratasi. Oke, dari ketinggian kurang lebih 50 meter nih, teman-teman. Ya, ternyata rumah kami ada di tepi sawah ya. Tepi sawah jadi sangat sejuk. Oke, ini angin sangat kuat. Kayaknya baterainya cepat sekali ngedrop. Ya, saya akan segera landing saja.